namakan Batu Kembar aja. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bengkoni dimanapun berada, sekali ini saya mengajak Anda semua untuk melihat salah satu destinasi wisata yang ada di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Desa Bukit, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari kota Bengkulu, kita bisa melewati jalur Simpang Pagar Dewa, Simpang Air Sebakul, Simpang Tabalagan, dan langsung menuju Simpang Desa Bukit. Atau kita bisa melewati jalur Simpang Ngakau, Simpang Kembang Seri, Simpang Tabalagan, dan menuju Simpang Desa Bukit. Waktu tempuh kurang lebih diperlukan antara 15 sampai dengan 30 menit dengan kecepatan sedang. Untuk ada yang masuk ke Sikoko, bayarnya berapa? Rp3.000 untuk? Satu orang. Nah, parkir? Parkir mobil Rp5.000, motor Rp2.000. Parkir Rp2.000. Motor Rp2.000, mobil Rp5.000. Fasilitas lain? Fasilitas lain WC ada, untuk bilas ada. Bilas. Sumber air? Sumber air dari sungai ini ya? Oh. Dari sungai juga itu di atas ada sumur kalau masuk bilas. Tapi misalnya kalau dari sungai udah jernih nggak perlu bilas lagi. MCK aman ya? Aman. Di ujung ada, di atas ada. Sahabat ya, kita ketemu juga ini sama salah satu YouTuber di Bengkulu tentang wisata alam juga selain overnight ya. Apa nginap di tengah hutan, nginap di gunung, nginap di sungai, ini orangnya nih. Enggak sengaja ketemu. Lama pengen ketemu, ketemu di lapangan ini. Iya, ini ya. Ini juga sama temannya ya. Ya, siapa namanya? Dari ya. Ini Dari. Step 1, wake up for the gone rats and sun. Step 2, do some good, some food in you. Step 3, grow hard, out what you wanna do. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Curug Batu Kembar ini recommended lah buat wisata keluarga sebenarnya. Jadi bawa keluarga ke sini, lokasinya tadi kata ownernya, kata Bung Rahmat tadi, cuma 15 kilo dari kota Bengkulu. Jadi kalau berkendaraan, lokasi jalannya juga tidak terlalu sulit. Dan lokasinya sendiri cuma sekitar 50 meter dari jalan Desa Tabalagan ke Desa Bukit. Ya. Jadi kita koreksi dikit tadi, bukan Desa Tabalagan, kita masuknya dari Desa Tabalagan menuju Desa Bukit. Desa Bukit. Ya. Dan tempatnya juga
masih asri, alami, masih banyak pohon, terus banyak batuan besar, airnya juga tidak terlalu dalam. Jadi cocok untuk wisata keluarga dan glamping lah ya? Iya. Glamping dan ini, atau camping? Juga glamping, kalau kedepannya nanti dibangun glamping juga recommended lah. Karena tempatnya juga bagus. Oke. Okay. Si alami sih. Makasih, Debbie. Makasih juga, Bang. Tunggu Bang Koni di sini. Mantap.